Oke, teman-teman berdila. Nah, kira-kira apa sih nilai keunggulan dari PCP Mouser OD38 Magazine ini? Kok banyak sekali peminatnya? Kira-kira kelebihannya apa sih? Nah, kalian bisa simak video ini dengan baik-baik. Kita kupas tuntas terkait kelebihan dari senapan PCP Mouser OD38. Sobat Bediler, kali ini GSA Sport Indonesia lagi punya program terbaru bagi-bagi hadiah untuk teman-teman yang ada di rumah. Untuk caranya sendiri, kalian cukup mengirimkan video dan juga foto testimoni kalian lagi berburu dan mendapatkan buruan besar berupa babi hutan dan juga biawak atau hewan-hewan besar yang lainnya. Kalian bisa mengirimkan untuk foto dan juga videonya ke nomor CRM kami yang ada di bawah sini. Untuk pemenang yang beruntung mengenai program bagi-bagi hadiah ini, nanti akan mendapatkan 2 kaleng Mimi Circulus dan juga uang tunai sebesar Rp100.000. Jadi jangan sampai untuk teman-teman semua ketinggalan sama program bagi-bagi hadiah dari GSA Sport Indonesia kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdular, salam satu laras ya. Jumpa kembali di channel Sobat Berdular. Saya kembali menyapa kalian dimanapun kalian berada. Dan kali ini saya mau bahas terkait PCP Mouser nih teman-teman. Udah lama banget ya kita nggak bahas unit senapan klasik yang paling banyak peminatnya ini. Nah, kenapa sih kok senapan ini itu bisa dibilang senapan PCP yang banyak peminatnya? Kira-kira alasannya apa? Dan juga kira-kira itu apa sih yang menjadikan senapan ini itu memiliki banyak penggemar ya, sahabat Berdular? Kita akan rangkum beberapa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh senapan PCP Mouser OD38 ini di video ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Sobat Berdular dan nyalakan notifikasinya. Oke, nah langsung saja. Oke teman-teman, yang pertama senapan ini itu salah satu senapan PCP Mouser yang sudah magazine ya. Jadi ada beberapa juga series PCP Mouser itu yang single shot. Nah, jadi untuk senapan PCP Mouser yang single shot itu sudah banyak, dan PCP Mouser yang magazine itu sedikit lebih sulit dicari ya. Dan kali ini kita redikan dan OD-nya pun juga lebih besar, yaitu OD38 teman-teman. Pakainya tabung dural OD38 ya, seperti itu. Untuk kapasitas angin maksimal bisa menampung di sekitar 3000 PSI dan safety-nya di pengisian 2700 PSI ya sobat-sobat semua, kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya sendiri senapan ini juga masuk kategori senapan medium hingga big game ya. Jadi untuk powernya sendiri sudah pernah ya, alhamdulillah sudah pernah dicoba juga. Untuk FPS-nya ini bisa tembus sekitar 800 hingga 900 FPS ya sahabat Berdular. Jadi bisa dikategorikan juga masuk kategori PCP big game. Memiliki 2 track tarikan, senapan ini nanti juga bisa di style power ya. Jadi walaupun sudah punya 2 speed track, kalian masih tetap bisa style power dari senapan ini. Mau di style irit juga bisa, atau mau di style powernya besar namun sedikit lebih boros juga bisa ya, kayak gitu. Dan selanjutnya kalau bagi teman-teman nih biasanya itu bertanya terkait berapa kali shootnya. Oke, untuk berapa kali tembakan yang bisa dihasilkan dari senapan ini ketika diisi angin full 2700 PSI itu bisa menghasilkan sekitar 15 hingga 20 kali tembakan ya, dan itu pun juga dengan setelan sedang teman-teman. Kalau mungkin kalian pakainya setelan yang paling tinggi atau yang paling besar, mungkin bisa 10 hingga 15 kali tembakan untuk senapan ini ya. Jadi memang senapan model seperti ini atau model tabung seperti ini itu tidak terlalu irit. Kalau kalian mau senapan yang irit banget, bisa pakai senapan PCP bocap ya teman-teman, itu dijamin irit banget kalau PCP bocap ya, seperti itu. Oke, nah untuk bobotnya sendiri dari PCP ini, bobot dari PCP Mouser OD38 ini kisaran 3 kg itu tanpa aksesoris, hanya untuk unit only. Apabila mungkin kalian tambah peredam, tambah aksesoris teleskop dan lain sebagainya, mungkin bisa sampai 5 kg lebih ya. Itu untuk
berat bersih teman-teman. Jadi belum termasuk packingan ya, belum termasuk packing kayu juga ya. Jadi nanti apabila kalian ingin kirim senapan ini, bisa ditanyakan dulu ongkirnya ke CS kami ya, seperti itu. Oke. Oke, nah untuk dari segi penampilan, kalau untuk ciri khas PCP Mauser itu kebanyakan memang pakai popper klasik ya. Itu menjadi ciri khas dari senapan PCP Mauser. Dan untuk harga dari senapan PCP Mauser OD38 ini juga cukup worth it kalau menurut saya ya. Jadi senapan sekeren ini bisa kalian dapatkan itu hanya di budget 2,4 sudah bisa bawa pulang unitnya. Kalau ingin ambil full set tinggal tambah 400 sudah bisa dapat teleskop 3x9x40 beserta kelengkapan yang lainnya yang sudah saya tulis di sebelah sini ya. Jadi untuk kalian yang ingin order bisa di order sekarang juga untuk unit PCP Mauser ini ya. Mumpung stoknya masih ready. Nanti kalau sudah habis ya harus relain dan dulu ya teman-teman. Dan itu cukup lumayan agak lama ya seperti itu. Jadi mumpung ready bisa di order sekarang juga. Unitnya mulus ya. Unitnya juga normal ya. Jadi siap order, siap kirim, siap pakai, siap jeder pokoknya ya. Kayak gitu. Oke, nah untuk informasi terkait pemesanan bisa langsung hubungi CS-nya, bisa japri CS kami ya. Teman-teman kalau untuk info reseller juga silahkan langsung hubungi CS kami, nanti nego-nego aja. Nego alus, oke banget pokoknya ya. Jadi beli senapan kapan lagi kalau bisa nego, kalau bukan di GSA ya teman-teman, kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu informasinya. Terima kasih banyak ya dan salam satu lara.